masih di Sapa Indonesia pagi Saudara. Hari kami saatnya kami hadirkan perbincangan inspiratif dalam segmen Smart Motivation di Sapa Indonesia pagi. Kali ini yang ingin kita perbincangkan adalah tentang cara kerja otak hmm. yang katanya sebagai seperti uh, pedang bermata dua. Nah, apa tuh maksudnya? Kita akan tanyakan langsung <laughs> kepada Pak Elo Zaliku, founder Master Teacher of Theocentric Motivation and Leadership. Selamat pagi Pak Elo. Selamat pagi Mbak Stefani. Mas Bayu, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Wah, ya, ya. Harus ditanya memang ya. Dan kita harus menjawab dengan semangat seperti Iya, harus semangat kalau bapak Yes. <laughs> kita juga semangat nih ingin ingin tahu ya. apa maksudnya itu cara kerja otak seperti pedang bermata dua. Yes, jadi ini sebetulnya uh, series dari apa yang kita bicarakan dua minggu yang lalu. Hmm. Minggu yang lalu uh, kita sudah bicara tentang kekuatan believe, hmm. kekuatan daripada keyakinan. Karena pekerjaan saya sebagai seorang theocentric motivator, hmm. training training to leadership itu kan hmm untuk menolong setiap peserta orang-orang untuk mengeluarkan potensi terbaik yang ada di dalam dirinya yang tentu saja Tuhan yang berikan kan yeah. begitu ya. Yeah. Tapi saya menemukan ada banyak potensi yang tidak keluar dari diri kita ini gara-gara kita tidak memahami pentingnya belief, kuatnya belief mm. dan cara kerja otak Mas Bayu. Okay. Jadi saya mengangkat tema ini cara ini ada hubungan ya ada Antara belief dengan cara kerja otak. Exactly itu. Oh. persis. Jadi cara kerja otak itu uh, menyederhanakan kehidupan kita. Kenapa? Hmm. Karena kalau kita menganalisa setiap kejadian setiap hari secara sadar kita analisa itu kita bisa pusing tuh. Contoh, yeah. kalau dari perjalanan <laughs> tadi dari rumah ke studio ini, lalu saya menganalisa berapa banyak sepeda motor yang ada di jalan, hmm. warnanya apa, merek A merek B. Helmet yang mereka gunakan Bisa meledak otak menit, kita ya meledaklah otak saya ini <laughs> yeah. jadi tuhan menciptakan otak kita cara kerjanya menyederhanakan mengeneralisasikan contoh kalau mas bayu pergi ke satu tempat yeah. lalu melihat di situ ada pintu walaupun yeah. pertama kali melihat pintu itu langsung pasti akan Tahu untuk keluar dari pintu ini, either didorong atau ditarik. Iya, pertanyaannya Oke. kok bisa? Karena Mas Bayu, dari kehidupan pengalaman sebelumnya, sudah belajar, sudah menyimpan pengalaman itu, ya. Exactly, oh. nah, itulah cara kerja otak. Itu baiknya, namun banyak yang bermata dua. Apa <laughs> itu buruknya, Pak? Eloy, oh. gara-gara otak kita menyederhanakan segala sesuatu dan suka menyimpulkan dan mengeneralisasikan, kita juga bisa menyimpulkan dan mengeneralisasikan sesuatu yang kita sebut negative beliefs. Misalnya, contoh: kalau waktu kecil. Saya berdiri di depan kelas untuk memberikan presentasi dan ya. ternyata saya gugup. Saya gemetar dan saya ditertawakan oleh teman-teman di kelas, hmm. maka saat itu otak saya bisa menyimpulkan saya nggak bisa berdiri di depan umum. Hmm. Saya tidak bisa memberikan presentasi. Dan kalau tidak hati-hati, kesimpulan itu dibawa Mas dibawa Bayu. dibawa terus sepanjang Sepanjang hidup, sepanjang hidup okay. kita. Nanti setiap kali ayo silakan. Padahal kalau kita bicara profesionalisme yeah. di kantor-kantor sekarang siapa yang tidak berdiri di depan umum? Yeah. Nah, itu hmm. yang kita bicarakan. Atau let's say teman-teman tenaga penjual di luar sana, mm -hmm. yeah. sales people yang mana sekarang ya kan ekonomi persaingan yang semakin menggila, harusnya semakin tough, semakin semakin kuat kan ya. Yeah. Tapi kalau dulu atau misalnya semester pertama kemarin nih ternyata tidak mencapai target. Yeah. Otak kita juga bisa menyimpulkan memang kamu gak cocok dalam dunia penjualan. Hmm. Padahal itu cuma generalisasi, yeah. belum tentu generalisasi kesimpulan penyederhanaan tadi betul. Yeah. Sehingga yeah. harusnya dilakukan oleh pemirsa di luar sana adalah bisa men-challenge belief tadi, yeah. bisa menantang. Jadi ini pedang bermata duanya kita pilih yang mana yang... itu kita yang menentukan persis oh. persis oleh karena seringkali belief system kita penyimpulan tadi mm -hmm. justru bukan menolong kita mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, kita ya justru meng, apa itu ya membatasi Menjubak. kita mm -hmm. Mensabotase kita, dan itu yang terjadi di banyak orang. Nah, pertanyaannya, bagaimana ya. melatih otak kita untuk bisa menggenerasi dalam hal yang baik? Jadi, dapatkan ya, baik. Very good. Nah, pasti yang pertama adalah kita harus sadari dulu bahwa yang namanya belief system atau pikiran negatif, keyakinan negatif hmm. tadi yang tidak bermanfaat itu bisa diganti, bisa dibuang. Pertama-tama itu dulu, jadi banyak orang hmm. ya, memang ini sudah nasib saya itu dulu loh yang mesti dibereskan dulu. Sering no. itu kita dengar memang. persis. Ya. jadi now ini adalah pikiran kita. kita hmm. punya pilihan untuk mengubahnya. walaupun dua minggu yang lalu saya sudah sampaikan hmm. banyak orang tidak sadar bahwa yang namanya beli saya sejak kecil sampai sekarang itu kan dibangun dari pengalaman-pengalaman, informasi dan referensi masa lalu hmm. dari ibu, dari bapak di rumah, guru-guru dan lingkungan. Yeah. Yang belum tentu benar. Jadi yang pertama sadarin dulu, we can change it. Kita bisa mengubahnya. Dan yang kedua tentu ada cara-caranya, yeah. ya. Salah satunya adalah kita mulai mengkritisi Mengkritisi apa belief system ini? Kalau yeah. saya mengatakan, saya tidak bisa menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena keluarga kami darahnya menjadi pegawai sejak dulu. Nah, yeah. saya masih bertanya, kesimpulan ini, kata siapa? Yo, kata orang tua saya, "Apakah orang tua saya adalah sumber informasi yang patut saya?" Percaya untuk kasus yang satu, ya, dikritisi terus lama-lama. Nanti, belief system itu menjadi goyah. Nah, ketika dia menjadi goyah, kita masukin belief system yang baru. Apa hmm. itu? Bahwa pengusaha itu intinya apa sih? Kita masih belajar saja, belajar dari siapa? Memodel pengusaha-pengusaha hebat, apakah itu Pak Ciputra, hmm. apakah Pak Heru Tanjung, apakah yeah. itu Pak uh, James Riyadi? dan banyak orang-orang hebat di luar sana, kayaknya kan hmm. ya? jadi memodel. Tapi kita hanya bisa memodel... Kalau yang pertama tadi bahwa kita tahu... It's my life, ini hidupku... Dan yeah. belief system saya, saya bisa mengubahnya... Yeah. Dengan cara apa? Tadi digoyang dulu dengan mm. mengkritisinya... Dan yang kedua... Kita mulai memvisualisasikan... Dan kita mulai mengafirmasi... Bahwa I can do it, saya bisa... Tentu, apapun agama keyakinannya... Yeah. Dengan pertolongan Tuhan, tentunya... Yeah. Uh, Pak Eloy... Uh, kalau Pak Eloy sampaikan, itu yes. kan sepertinya... Muda. gampang gitu ya <laughs> kelihatannya kalau Pak Eloy bilang pengalaman-pengalaman ya. siapapun yes. yang pernah berkonsultasi atau hmm. ngobrol sama yes. Pak Eloy yes. apa barrier apa uh, yang biasanya membentengi kita untuk kemudian mencoba menggoyahkan belief yang salah tersebut atau sebenarnya bisa diubah itu oke okay. jadi semua belief itu kita pahami dulu hmm. adalah informasi dari masa lalu yang diulang diulang dan diulang ya yeah. oke okay? jadi kalau kita mau mengganti belief sistem yang salah tadi jadi memang juga harus diulang diulang oh. dan diulang oh, tapi yang okay. paling penting menurut saya adalah semua orang mesti sadar dulu sih hmm. my life is my responsibility hidupku adalah tanggung jawab. Jawabku, kesuksesan kebahagiaanku adalah pilihan dan keputusanku, yeah. karena Mas tujuh, Bayu banyak tujuh. orang di luar sana. Yeah. Itu bahagianya, itu diserahkan ke orang lain. Jadi, mm. kalau macet sedikit, dia merasa, "Eh, capek deh." Padahal, no, ini pilihan kita dalam situasi apapun. We can choose, kok kita bisa memilih yeah. okay. menjadi orang yang senyum bahagia dan <laughs> sukses. Satu, kita mengatakan, "Wow, memang sudah nasibku seperti ini." Justru itu yang kita mau. Apa itu ya, kita mau hapuskan dan kita mau mengatakan if I can make it, it's up to me. Kalau saya yeah. berhasil, itu karena saya yang berjuang. Orang lain menolong, yes, tapi kan aku pemeran utamanya. Yeah. Kalau ini bisa muncul menjadi mindset seluruh orang Indonesia... Bangsa ini akan kembali disegani oleh bangsa-bangsa lain Wah, Itu luar biasa Kita tahan dulu ya Pak Elo <laughs> yang gitu. Selengkapnya bisa kita dengarkan di Smart FM exactly. Jadi lebih detailnya Mas Bayu Dan cara-cara yang lain Masih uh -huh. yes, yes, yes. baru satu dan cara bang. loh tadi <laughs> Kampanya, um, Pak Jadi saya hadir di radio Smart FM mm -hmm. yeah. uh, Setiap hari Senin pagi okay. Jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat mm. Itu hadir di 21 kota mm. Khususnya di Jakarta Itu di 59,9 FM 95,9 FM yeah. 95,9 FM okay. Siap. Yeah. Terima Thank kasih you. Pak Leo Zaliku sudah bersama Sabtu ini. pagi.